bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah yang syarah oleh al-syeikh al-allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Terakhir kita bahas adalah seputar tata cara mengkafani jenazah. Kemarin sudah kita lewati langkah yang pertama, yaitu cara pemotongannya, memotong kain kafannya. Dan sudah kami jelaskan bahwasannya ketika memotong kain kafannya, upayakan jangan ngepres atau pas sesuai ukuran mayit, tapi dilebihkan. Hal ini tujuannya adalah untuk mengikat nanti ya. Nah, selebihnya di atas kepalanya nanti untuk ikat bagian atas, selebihnya bagian kaki nanti untuk diikat yang di bawah kaki. Mengenai ikatannya, apakah dibatasi dengan 7 tali, 5 tali, atau yang semisalnya seperlunya. Seperlunya, pendapat yang sahih seperlunya. Kalau membutuhkan 5 ataupun 4 ataupun 7, intinya sesuai dengan keadaannya, tertutup dan juga aman daripada tersingkapnya aurat. Paham ya? Jadi untuk ukuran jumlahnya berapa talinya itu enggak dibatasi. Paham ya? Tali untuk mengikat si mayit tadi itu bisa 4, bisa 5, sesuai dengan keadaannya. Kemudian mengenai kain kafannya, sudah kita lewati kemarin, yang paling terbagus adalah, yang paling afdal adalah warna putih. Warna putih. Mengenai apakah boleh warna selain putih, tidak ada larangan. Cuman afdalnya warna putih. Mengenai ukuran-ukuran yang kemarin kita baca, kalau si mayit tingginya sekian sentimeter, maka ukuran kain kafan sekian, itu hanya takribian. Hanya takribian, yaitu untuk mendekatkan pemahaman saja. Wa illa tergantung tinggi pendeknya si mayit tersebut. Dan juga tergantung mengenai lebar badannya kemarin juga hanya takribian. Paham ya? Takribian itu hanya untuk pendekatan. Tidak mengharuskan segitu. Tergantung. Karena kadang ada yang mayatnya itu gemuk, besar. Ya kan? Kemudian ada juga yang mayatnya itu tinggi. Nah, itu disesuaikan. Intinya ketika memotong kain kafan, jangan dibikin ngepres. Pas itu jangan. Tapi dilebihkan. Nah, dilebihkan dari tinggi si mayit atau dilebihkan dari lebar badan si mayit. Nah, kita lihat sekarang al-khutwah as-saniyah, kata beliau. Qala al-mu'allifu ashabahullah. Al-khutwah as-saniyah, langkah yang kedua. Nah, setelah dipotong kain kafannya, at-takfin, itu mengkafaninya. Kemarin kita lewati yang pertama, kalau laki-laki 3 lapis kain kafan, kalau perempuan nanti disebutkan 5 lapis. Kita lihat dulu di sini. Yang pertama, qassu al-arbutah, yaitu memotong tali-tali. Jadi ukuran kain kafan yang kemarin kita lewati, 6, setelah dipotong 3 lapis, 3 lembar kain kafan, itu nanti diambil dari potongan tersebut tali. Jadi talinya enggak usah nyari kain kafan yang lain lagi. Dari situ aja. Tali itu kan enggak seberapa. Paham ya? Jadi ngambil talinya enggak perlu terlalu lebar sekali. Intinya seukuran tali. Diambil dari apa? Potongan kain kafan tadi itu. Nah, kita lihat sini. Min nafsi ardil kafan, ya kan? Nah, jadi dipotong tali-tali tersebut dari apa? Lebar kain kafan tadi itu. Yang sudah dipotong tadi itu. Sama salah sebagai contoh, idza kana al-mayyitu ardahu, sebagai contoh apabila si mayit tersebut lebar badannya
60 cm. 6. Jadi lebar badannya 60 cm, watuluhu atau watulahu dan tingginya 180 cm. Yakunu Abdul Lafaif, maka nampak kalau fiq menjadilah lebar pembungkus atau pelapis tersebut 180 cm. Ditambahkan nanti nampak kalau fiq 6 dengan tambahan yang akan disebutkan nanti. Untuk apa? Untuk agar tidak terlalu ngepres sehingga sulit untuk di barakallahu fiik dilapiskan atau di lipatkan barakallahu fiik. Kita lihat sini. Yukassu min hadzal arq al-arbutah. Jadi tali-tali tadi itu dipotongkan, diguntingkan dari apa? Lebar tadi itu. Dari lebar kain kafan yang sudah dipotong tadi itu. Wa takunu witriyah, ini takribian juga tidak mengharuskan, dan hendaknya witir. Jumlah talinya itu witir. 6. 7 sebagai contoh kata beliau. Jadi 7 tali 6 atau 5 pun enggak masalah, tergantung. Sudah kami sebutkan bahwasanya untuk membatasi 7 atau 5 atau bahkan kurang dari itu hanya takribian. Dalam artian kapan dibutuhkan lebih dari itu tidak masalah. Tidak mengharuskan sekian-sekian. Wa tuda 'ala an-na'sh bitasawi. Kemudian hendaknya diletakkan di atas apa? Na'sh, keranda. Kerandanya itu keranda yang nah barakallahu fiik upayakan posisinya itu mudah untuk ketika sudah selesai semua penyelenggaraan dan itu mengkafaninya mudah untuk diambil mayitnya. Jangan pakai keranda yang sangat sulit kemudian mau mengambilnya sulit atau susah. Intinya terbuka saja. Paham ya? Naam. Bitasawi maksudnya diletakkan dengan sama. Ini nanti kalau disebutkan ada yang menyebutkan kain kafannya memang digelar, dibentangkan 1 2 3 sama, kemudian bagian paling bawah tali-talinya. Ada juga yang mereka bentangkan dengan cara bersilang. Bersilang itu yang pertama lurus, yang kedua miring, yang ketiga miring ini. Paham ya? Jadi itu semuanya diboleh, intinya tertutup auratnya. Paham ya? Jadi untuk bentangkan tadi ada yang lurus. Benar-benar dibentangkan sama, 1, 2, 3 sama gitu. Nanti yang bagian paling bawah itu yang dikasih tali-tali untuk mengikat tadi itu. Ada yang mereka bentangkan dengan cara barakallahu fiik, nam tidak dibentangkan dengan ukuran, tidak dibentangkan dengan cara yang sama. Pertama kali yang lapisan pertama paling bawah lurus, lapisan yang berikutnya agak apa miring gini, kemudian miring ke intinya miring, kemudian bentuknya kayak anak panah itu, tapi untuk ujung ke ujungnya sama. Kemudian yang ketiga juga miring. Fungsi tujuannya apa barakallahu fiik? Biar nanti agak leluasa ketika untuk barakallahu fiik naam bagian kakinya dan juga bagian kepalanya pun juga tidak terlalu sempit. Naam, kalaupun dibentangkan sama tidak ada larangan. Paham ya? Bentangkannya tadi itu 1 2 3 lapis, 3 lapisan itu sama. Naam, kemudian lapisan pertama, kemudian lapisan kedua sampai ketiga sama, itu enggak ada larangan. Intinya naam barakallahu fiik terkafani dengan cara yang sempurna, tertutup auratnya. Kita lihat aja di sini. Kalau di sini diletakkan dengan cara yang sama. Yang kedua, setelah dibikin 7 tali tadi itu, ini takribian tidak mengharuskan 7. Yang kedua, tuqassul lafa'if ats-tsalats ardu kullin minha. Kemudian diguntinglah 3 pembungkus atau istilahnya 3 pembungkus kalau terjemahannya ya 3 lapis kain tadi itu. Lebarnya masing-masing nah barakallahu fiik 180 cm. Tapi ini ditambahkan lagi ada tambahannya. Naam, wa tulakulin minha, dan juga apa? Panjangnya masing-masing potongan tersebut 180 cm ditambah 60 cm. Totalnya 240 cm. Ini untuk apa barakallahu fiik dilebihkan seperti ini caranya? Untuk agar mudah mengikat nanti. Sebenarnya kalau teori seperti ini kadang kita agak pusing memahaminya, tapi kalau praktek langsung itu mudah.
Nah, nanti kapan-kapan kalau ada Allah mudahkan, pakai bantal guling. Pakai bantal guling, karena nanti ketika mengkafani itu enggak langsung kain kafan semuanya, di bawah kain kafan itu ada yang mereka menggunakan tikar untuk alasnya. Paham ya? Nah, itu nanti insya Allah lebih jelas. Jadi kapan-kapan kalau ada waktu praktek aja ya, atau praktek langsung orang lah, ambil yang kecil gitu ya. Paham ya? Nah, kalau pakai orang langsung ketahuan gitu ya. Tapi kalau pakai bantal bisa juga sih, nanti kita lihat. Kalau mudahkan nanti kita ada waktu kita praktekkan saja. Kita baca lagi. Kemudian watuda al-fa'ifat thalath ba'daha fawqa ba'd bitasawi. Kemudian letakkan tiga lapisan tadi itu, enam, tiga pembungkus atau tiga lapisan tadi itu, maksudnya ini tiga kain kafan, diletakkan sebagiannya di atas sebagian yang lainnya, bitasawi sama. Nah, ini kalau sama boleh juga sama. Sama itu dalam artian lembaran pertama satu, atasnya lagi dua, atasnya lagi tiga, sama. Ada yang mereka meletakkan seperti yang disebutkan tadi itu, pertama lurus, kedua miring, ketiga miring. Paham ya? Nampak kalau fix seperti itu. Summa tuta ala nash, kemudian diletakkan di atas apa? Keranda. Paham ya? Nash itu keranda. Keranda, tapi biasanya kalau orang-orang itu keranda, di atas keranda ada semacam tikar juga. Untuk apa istilahnya nanti? Untuk alasnya. Nah, untuk alasnya. Wa yakunul atwal minal lafa'if 'inda ra's, dan yang paling panjang daripada kain kafan tadi itu yang sudah dipakai untuk membungkus mayit tadi itu, barakallahu fi, itu yang paling panjangnya bagian kepala. Paham ya, bagian kepala. Nanti bagian kaki juga harus disisakan. Paham ya? Jadi bukan yang diikat bagian kepala kemudian kakinya kelihatan, itu enggak juga. Jadi upayakan dilebihkan. Nah, barakallahu fi, sebagaimana ukuran yang kapan kita bacakan itu, jadi nanti dilebihkan bagian kepala dibikin sedikit. Bagian kaki juga lebih sedikit untuk diikat nanti. Untuk mengenai ikatannya, nah barakallahu fiik, bisa 5, bisa lebih tergantung dengan yang dibutuhkan. Paham ya, seperti itu. Kita lihat sini biar tambah jelas. Walil ilmi fa inna tahdid al maqasat fil akfan wal arbutah min waqi'at tajrubah wala taqyid fi dzalik. Penting ini. Catatannya penting ini. Kata beliau, untuk diketahui pembatasan ukuran-ukuran tadi, masalah kain kafan ukuran sekian, 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 kemudian tali ikatnya juga sekian, tujuh atau yang semisalnya. Nah, itu semuanya apa? Terjadi dengan tajrubah praktek. Praktek. Dan tidak ada ikatan keharusan di situ. Maksudnya enggak harus tujuh, enggak harus lima gitu loh. Jadi lihat prakteknya saja gitu loh. Kalau misalkan cukup lima ya lima. Kalau enggak cukup ya tujuh tidak masalah gitu. Jadi untuk enggak ada batasan harus sekian, sekian talinya. Karena kadang-kadang kan seperti yang disebutkan tadi itu, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, macam-macam. Nah, kemudian barakallahu fikum, ada juga dengan cara yang mereka dengan cara yang lain kain kafan, tapi ada yang semacam dilubangi tengahnya, dibikin kayak baju. Paham ya? Jadi nanti dimasukkan gini, nah kayak komis itu, posisi dipakai kain kafan. Nah, itu untuk melapisi juga bisa juga. Ada lapisannya nanti. Kita lihat sini. Waqasu tuban, dan juga nah memotong tuban itu celana dalam. Paham ya? Tapi di celana dalam ini bukan celana dalam yang jual itu bukan. Ya dari kain kafan itu juga. Paham ya? Dari kain kafan itu atau dari kain yang lain tidak masalah. Bentuknya nanti caranya kita lihat sini. Wa yakunu min kumas. Nah, ya, tuban tersebut, celana dalam tersebut, nah terbuat dari kain. Kainnya ini terserah mau pakai kain kafan atau kain yang lainnya, upayakan kalau bisa warnanya putih. Bituli dengan panjangnya 100 cm. Panjangnya 100 cm. Nah, wa'ardi dan lebarnya 25 cm. Ini nanti yusakku minal a'la, disobek dari atas. Wabinal asfal, dan juga dari atas dari bawah. Jadi sobek dari atas dari bawah, fungsinya apa sobekan ini? Untuk menali, mengikatkan nanti, diikatkan. Nanti kan diletakkan di bawah apa? Afannya, di bawah pantat atau di bawah bokong. Paham ya? Nanti setelah itu nanti kan di yang belahan atas dan bawah tadi untuk jadikan ikatan nanti. Paham ya? Itu nanti tidak sekedar langsung diikat. Ada pelapisnya. Nah, barakallahu fiik, semacam kap. Kapas atau semisalnya, fungsinya agar kotoran dari apanya, dari dubur itu kalau keluar teratasi,
Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau keluar teratasi. Kita lihat sini. Summa yudha' 'ala al-lafa'if. Kemudian letakkan di atas lafa'if, di atas lapisan-lapisan kain kafan yang dipakai untuk membungkus nanti. Bi haitsu yakunu tahta maq'adahu. Ya kan? Jadi, tuban tersebut, kain yang dibikin sebagai selana dalam tersebut, itu diletakkan di bawah pantat si mayit, maq'adatul mayit. Wa yudha' 'alaihi, ya, wa yudha' 'alaihi qit'atun minal qutun. Diletakkan di atasnya, di atas tuban tersebut, potongan kapas. Paham ya? Nah, potongan-potongan kapas. Ada yang mereka menggunakan, jadi dibentangkan tiga kain kafan tadi itu, satu, dua, tiga, kemudian yang paling atas diletakkan kapas seukuran mayit. Ada juga seperti itu. Untuk istilahnya alas. Enggak ada larangan juga. Paham ya? Nah. Kemudian kapas tersebut dikasih campuran. Kita lihat. Summa yudha' makhlutul misk wal kafur 'ala tubban. Ini. Kemudian diletakkan campuran minyak wangi misik dengan kapur barus di atas tubban, di atas barakallahu fiik potongan jadikan celana dalam tadi itu. Wa 'alal nafafah, dan juga di atas pembungkus yang dipakai untuk apa? Mengkafani nanti. Al mulasqa li badani mayyit, yang menempel langsung dengan badan mayyit. Jadi yang paling atas. Yang paling atas dikasih 6 kapas-kapas tadi itu sudah campur dengan minyak wangi misik dan juga apa? Kapur barus. Naam. Bimikdar ukurannya berapa ukurannya? Ukuran seperti ini hanya takribian ukuran seperti ini. Jadi tidak mengharuskan antum nanti kalau misalkan memberikan wangi-wangian pada mayit sekian, ini hanya takribian. Takribian ya. Ukurannya berapa? Finjan mutawassit, itu cangkir sedang. Satu cangkir sedang minal misk. Paham ya? Satu cangkir sedang berisikan minyak wangi misik. Ma'a muka'ab minal kafur. Nah, arba' murabba'at. Dan juga, nah, barakallahu fiik, empat kapur barus. Segi empat. Paham ya? Ya, empat kotak kapur barus. Paham ya? Biasanya kapur barus yang enam, terserah kalau bentuknya lingkaran atau bentuknya bulat atau bentuknya enam kotak. Yang intinya empat. Empat kapur barus. Naam. Nah, kita lihat sini biar kita tambah paham. Yaqilu hadzal miqdar kullama saghara hajmun janazah. Akan semakin sedikit ukuran ini kalau semakin kecil pula apa ukuran jenazahnya. Jadi ukuran si mayit itu semakin kecil, semakin sedikit pula yang kita gunakan untuk apa? Nah, barakallahu fiik, memberikan wangi-wangian tadi itu. Jadi ini hanya takribian ya, takribian. Takribian itu hanya mendekat, pendekatan. Pendekatan ukurannya kurang lebih segitu. Kita ambil satu lagi. Kemudian setelah itu semuanya, barakallahu fiik, setelah itu semuanya sudah terkondisikan dengan potongan-potongan tali dan semisalnya, kemudian sudah, nah, barakallahu fiik, nam dikafani, diikatkan, yungkal mayyit alal akfan bisatril aurah. Naam. Posisi kalau sudah siap itu semuanya, dipindahkan si mayyit, nah, barakallahu fiik, di atas kafan dalam kondisi auratnya tertutup. Paham ya? Dalam kondisi auratnya apa? Tertutup. Karena ini posisinya nanti, nah, barakallahu fiik, kalau sebelum ditaruh di atas kain kafan tersebut, itu ya tetap mau tidak mau posisi telanjang, cuman ada penutupnya. Sehingga tetap tertutup auratnya. Nah, kita lihat sini. Summa yu'ta bidunil 'ud, kemudian didatangkan dengan minyak 'ud. Ini minyak yang, nah, barakallahu fiik, minyak wangi juga ini ya, untuk wangi-wangian. Aw masyabaha, atau yang semisalnya. Wa tutanyab mawadi'us sujud ikraman lisujudiha lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau mau diamalkan, karena Syekh Abdul Aziz bin Abbas rahmatullahi alaih, dia juga, nah, barakallahu fiik, menyebutkan sini tata cara yang mana saja yang dikasih minyak wangi. Jadi dipindahkan si mayit tadi itu, kain kafan siap semuanya, tiga lapis, satu, dua, tiga, dikasih apa tadi, pelapis kapas tadi itu, sudah ada wangi-wangian, sudah siap semuanya, tubannya sudah siap semuanya, dipotong tadi itu, kemudian, nah, barakallahu fiik, minyak wangi dan kafur sudah siap semuanya, dipindahkan si mayit, dipindahkan ke atas kain kafan tadi itu, dalam kondisi tertutup auratnya.
Paham ya? Dalam kondisi tertutup auratnya. Naam. Kemudian waktu panjat mawadi sujud, tempat-tempat sujud dikasih minyak wangi. Paham ya? Ya, tempat sujud ma'ruf. Naam, jabhah ini, kening atau dahi ini. Kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut, kemudian dua ujung kaki. Paham ya? Nah, itu. Kita lihat sini. Kenapa kalau dikasih minyak wangi? Ikraman lisujudiha lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai bentuk pemuliaan. Pemuliaan terhadap anggota sujud tersebut yang dipakai sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadal a'adha al-jabha. Dan demikian pula a'adha anggota-anggota sujud al-jabha. Kening. Kening atau dahi. Wal anf, hidung. Naam. Wa butunil yadain, perut kedua tangan, ini telapak tangan maksudnya. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa butuni asabi'ir rijlain, dan juga apa barakallahu fiik, naam, bagian telapak kaki. Kedua telapak kaki. Naam. Summa yudha min hadha tib, kemudian diletakkan dari minyak wangi ini bi qita'in minal qutun. Diletakkan pada potongan-potongan kapas. Untuk apa potongan-potongan kapas tersebut? Ya, perhatikan ya. Untuk apa? Fungsinya apa potongan-potongan kapas tersebut? Kita lihat sini. Namtu tak bima robinil mayit. Diletakkan di apa? Di lipatan-lipatan mayit. Jadi kalau mayit kan ada lipatan-lipatan. Ya, mungkin di ketiak atau mungkin di bagian kaki, paham ya? Atau mungkin di pertengahan. Intinya yang ada lipatan-lipatan, paham ya? Nam persendian itu, paham ya? Itu dikasih kapas-kapas tadi itu. Nam. Setelah itu summa tudak yadahu muhadiyatain lijanbayhi, kemudian letakkan kedua tangannya sejajar. Nah, barakallahu fiik. Naam, dalam kondisi ini sebelum mungkin sebelum diikat ya diluruskan dulu. Paham ya? Sebagian mereka langsung disedekapkan. Naam, untuk menyedekapkan barakallahu fiik itu naam sebenarnya tidak mengharuskan sebenarnya. Yang penting posisinya itu tertutup auratnya. Nanti akan disebutkan nanti. Kita lihat sini. Kemudian apa wayurbat at-tubban bi akhdhi syikkihi al-a'la wal asfal minal yamin. Kemudian diikatlah tuban tadi itu, celana dalam tadi itu yang sudah disebelah tadi itu dengan mengambil potongan atau belahan yang atas dan belahan yang bawah. Jadi nanti lewatnya itu paha biasanya. Jadi di, untuk apa? Untuk mengikatnya nanti. Ada juga yang langsungan, bukan paha juga bisa. Belahan tadi, jadi dari yang dari atas, yang dari bawah dinaikkan ke atas itu, kemudian ada ikatan situ, ada talinya. Kita lihat sini. Nah, minal yamin dari kanan. Summa yurbat janji, dan kemudian diikat dengan ikatan yang bagus. Summa yu'khad syikuhul a'la wal asfal minal yasar. Kemudian bagian berikutnya adalah apa? Diambil potongan yang atas dan yang bawah dari kiri. Summa yurbat janji, dan diikat juga yang dengan ikatan yang bagus. Likai. Tujuannya apa? Likai yamna' ma yang zil min batnil mayit. Tujuannya apa sih ini semuanya? Diikatannya itu agar menghalang-halangi kalau seandainya ada yang keluar dari perut si mayit. Paham ya? Dikasih tuban tadi itu fungsinya kalau seandainya ada sesuatu yang keluar dari afan ya, mungkin dari duburnya misalkan ya, keluar kotoran itu enggak langsung tembus gitu ya. Nah, jadi ada penghalangnya di situ. Naam. Naam barakallahu fikum likayyam na'ma yanzil min batnil mayyit 'alal akfan law hasala dzalik. Kalau seandainya terjadi, biar tidak langsung mengotori kain kafannya itu sehingga ada lapisan tuban tadi itu. Hatta tastamirru taharatuha, sampai benar-benar berlangsung kesuciannya itu ila'an yudha fi qabri, sampai diletakkan dalam kuburannya. Naam, seperti itu. Ini panjang ternyata ya. Bahasanya panjang nanti kalau insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena nanti ini baru laki-laki ini ya, kalau perempuan nanti ada lagi. Kalau mau perempuan bagaimana? Yang jelas suatu ketika ada waktu nanti kita praktekkan langsung aja. Ima pakai bantal guling atau pakai orang langsung, nanti insyaallah siapa yang siap barakallahu fiik nanti dibelikan kain kafan atau pakai kain-kain yang diukur ukurannya seperti kain kafan atau yang semisalnya. Nasallahu assalamatul afiyah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.